Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, petang ni saya dengan anak suami nak beli burger. Rasa teringin makan burger kawan-kawan. Saya selalu pergi kat awak. Beli burger. Anak nak tunggu burger. Dekat bangunan sana yang tinggi tu kan. Ha, dekat situlah tempat kita selalu makan ayam penyet. Ha, ni kawan-kawan Endau macam ni lah. Ini bandar Endau tau. Simpang depan tu masuk dekat rumah kita sana. Tu simpang tu, ha, simpang masuk terus rumah kita yang jual burger tengah live tengah live dekat tok tok. Kira alu dengan Syah kena lagi bini aku lah kena lagi berpadan muka yang sana tu kan. Ha, yang tu pasar lama tapi sekarang dah pindah. Pindah tempat. Tak jauh juga daripada sini. Ya, ayah kena ambil gambar ya. Dah siap beli burger, kita balik. Barang mana? Makan burger. Kau nak pergi raung-raung dulu sana. Kawan-kawan, tadi kan saya pergi beli burger petang tadi. Nak maghrib. Saya lepas mandi, lepas tu sembahyang, baru saya nak makan. Berapa lama saya tak makan burger. Kawan-kawan, dah dekat ada 6 bulan agaknya semenjak kawan tu tak menjual burger, saya pun dah tak makan burger. Baru ni sebab beli dekat simpang sana. Saya jarang beli dekat situ. Saya beli burger ayam sahaja. Ayam biasa je kawan-kawan. Saya tak biasa makan yang spesial-spesial. Anak saya dah makan dah tadi dekat atas motor. Beli dulu. Kawan kat situ. Jom. Makan burger jom. Pindah tempat. Sebab teringin tak makan, tak beli. Sebab boleh lah, kalau tak sebab tak boleh. Yang tadi tu saya beli burger kan, dah lama dah menjual dekat situ. Menjual dekat situ. Kat Endau ni memang lama dah. Dia ya, lama dah kan, lengkok tu. Nah, siap lah. Ha. Malam ni tak pergi makan-makan. Lep. Makan burger je. Tak ada siap. Saya selalu makan burger dekat sebelah rumah saya tu. Jiran saya meniaga. Sedap juga burger dia. Dia ada kentang, kentang goreng. Yang ni tak ada kentang.
Tapi jiran saya tu tak berniaga sekarang ni sebab bini dia bersalin, beranak kecil. Aku tak berniaga. Dulu berniaga. Waktu juga ramai orang. Sebab bergedi lain daripada yang lain. Kalau bulan puasa dijual roti John. Ini dah tak makan dah roti John ni. Sebab dah nak kecil kan susah. Lagi pula laki dia dia kerja lain. Begini kalau laki dia tak lambat balik kan, boleh bini dia buat buat dulu. Dia ada anak kecil-kecil. Kalau telekuan-kuan bagi saya dah habis dah. Kawan-kawan, kita dah siap makan burger tadi. Suami ajak pergi JT. Dia ada pasang bento. Jom kita pergi tengok. Ada dapat ke tak? Mentol ketam. Bento ke mentol? Mentol. Mentol lah. Mentol apa? Bento. Ha. Ada pasang bento ketam. Mana ni baju hujan? Jom kita pergi, jom. Baju. Tuan, kita sampai dekat JT dah. Kita nak tengok apa berangkat ketam ayah Rafi suami ayah Rafi. Tahu dapat ke tak eh? Oh, nak ambil lampu. Hujan kawan-kawan, hujan gerimis. Ada budak memancing sana. Wah, depan ni je. Jembatan Endau. Ada. Ada. Tak ada rezeki lagi. Cuba lagi, cuba lagi. Depan ada. Depan tu. Bismillah. Tak ada rezeki lagi. Kita cek lagi. Siapa tahu dekat sini ada rezeki. Boleh kita masak ketam lagi. Tak ada lagi. Rezeki belum ada lagi. Takut esok. Pasang tempat lain pula. Gelap. Sebab tempatnya memang gelap. Kita dipindahkan pula. Cek lagi. Ada ya? Tak ada. Bukan musim ketam lagi ko. Bulan 12 baru musim. Kawan-kawan tak ada rezeki malam ni. Dah berapa dah? 4 dah bento suami. Dicek tak ada hasil. Belum ada rezeki.
Mungkin bulan 12 bu, baru musim ketam. Selalu kalau ada air pasang besar, banyak ketam. Tapi ini belum lagi. Tahun lepas bulan 12, banyak kawan-kawan. Kita tak payah beli ketam ni. Saya suka makan ketam ni daripada ketam laut. Memang sedap ketam ni. Kawan-kawan, malam ni tak ada rezeki. Takut esok suami pasang lagi. Tapi dalam tengah malam dia cakap nak pergi cek lagi. Ada ketak. Memang selalu kita nak kena cek kawan-kawan. Takut orang nanti kan ambil kalau dapat kan. Kita nak balik dulu sebab anak pun nak tidur. Besok sekolah. Jadi kita nak balik lagi. Video kita cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.